Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mancing belutnya di spot favorit saya, yaitu spot kebun sawit. Teman-teman pasti banyak yang sudah hafal ya dengan spot ini, karena sering sekali saya mancing belutnya di sini. Nah, hari ini kondisi airnya sedang surut, jadi lebih mudah untuk mencari lubang-lubang belutnya. Nanti kita maju sampai ke ujung sana. Mudah-mudahan sudah banyak belut-belut baru ya di sini. Di depan kita itu lubang semua, teman-teman. Di bawah akar-akar itu banyak kan lubangnya. Tinggal pilih mau mancing yang mana. Tapi tidak semua lubang sih ada isinya, karena spot ini kan sudah terlalu sering dipancingi. Nah, kebetulan di bawah sini saya menemukan sebuah lubang yang sangat mencurigakan, jadi saya pengen coba pancingi. Lubangnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini ya, mengarah ke sana. Kita tes, mudah-mudahan ini sarang belut. Langsung kita tes menggunakan umpan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada isi. Oh, cerut. Alhamdulillah. Masih ada belutnya, teman-teman. Belum selesai saya ngomong, sudah disambar. Mudah-mudahan gede ya. Ayo, lut, tarik lagi, lut. Sedikit lagi, 1, 2, 3, sikat. Oke. Seperti biasa, nyangkut ke akar. Waduh, bunyinya sampai begitu, keceplok keceplok. Jangan sampai lepas ini. Di mana dia, keceplok keceplok. Besar kah? Is lumayan. ABG bongsor ternyata. Mantul sudah ukurannya, teman-teman. Strike perdana kita ya. Sudah layak untuk dibawa pulang. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Jos. Lubang selanjutnya, teman-teman. Ini lubang atas, dan di sini ada lubang bawahnya. Kita tes dari sini. Cerot. Sambar, ey. Mantul kali, bah. Tarik lagi lah. Sudah dicaplok. Malah diem-diem bae. Makanya begitu. Sudah lihat. Kok begini? Ayo. Ngikut ke akar rupanya, dan habis umpannya. Kita coba lagi. Oh, kali ini tidak ada bunyinya. Itu sudah dimakan, teman-teman. Nah, gitu kan enak. Ayo, tarik lagi. Oke, sudah ini. Tarik lagi sedikit, lut. Sikat. Lari ke sana. Aneh betul.
tiba-tiba ke sana larinya. Kok? Mantap tarikannya. Masih melawan. Wow. Besarkah ini? Nyelut, nyelut. Ini dia. Ternyata cabe-cabean. Tapi ya lumayan. Buat tambah-tambahan teman-teman. Iya. Kuat kali tenaganya. Saya kira monster ini. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Super mantap. Yang ini tinggal ditarik saja teman-teman, karena umpan kita sudah dicaplok. Lubangnya sih kecil. Atau penghuninya. Waduh. Mak. Itu. Cicitnya cabe-cabean ternyata. Kecil kali. Terlalu kecil ini ya. Bukan cabe-cabean lagi, tapi ini cicitnya cabe-cabean. Karena masih terlalu kecil, jadi ini kita rilis saja ya. Dia nggak bakalan mati juga ini, karena kail tidak tertelan. Oke. Dia sudah kabur masuk ke dalam sana ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Lubang selanjutnya di bawah lumut hijau. Lubangnya ada dua ya teman-teman. Kita coba dari sini dulu. Ada. Sambarannya bikin kaget. Mantap kali tarikannya. Lut. Sikat. Kita pakai lama ini. Besar kah? Menggebu-gebu sekali. Wow, masuk lagi. Kita lihat. Is babon. Dan lubangnya kecil. Isinya lihat teman-teman. Rajanya belut sawit. Ternyata masih ada yang sebesar ini ya teman-teman. Luar biasa. Bikin saya geleng-geleng kalau sudah melihat ukuran belut seperti ini. Besar minta ampun. Makan apa dia? Kok bisa sampai sebesar ini? Saya kira isinya kecil ini teman-teman. Karena lubangnya kecil kan? Sampai tidak muat lubangnya itu. Ternyata penghuninya sejumbo ini. Luar biasa. Ini saya mau jadikan strike penutup. Karena kita sudah dapat 4 ekor hari ini. Sudah lebih dari cukup. Mungkin besok atau lusa saya datang ke sini lagi. Karena di sebelah kirinya belum saya telusuri sama sekali. Baru di sebelah kanannya. Mantap ya, targetnya sudah kita dapatkan. Blood Monster Super Jumbo. Mantul kali bah. Oke, saya Juanda Faisal. Izin pamit undur diri dulu teman-teman. Kita sambung perburuan blood kita di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Super Jumbo.